Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petualangan Kang Tio kali ini akan melihat semburan lumpur di Kesongo di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang menyembur beberapa hari yang lalu, dan kali ini petualangan Kang Tio akan menuju ke tempat lokasi tersebut, akan melihat langsung dari dekat. Ikuti terus petualangan kami ya guys. Jalannya cukup asik guys, di tengah hutan memang lokasinya, di tengah hutan, di kawasan hutan di Kabupaten Blora. Blora memang terkenal hutan jatinya guys. Ini bekas ada pembakaran-pembakaran daun-daun yang sudah kering. Persimpangan ini yang mana ini? Nah, mungkin yang sini. Roro Kesongo yang terletak di petak 141 RPH KPH Pedes BKPH Trembes ini terbagi atas tiga bagian, yaitu kawasan padang rumput, kawasan rawa, dan kawasan semburan lumpur. Secara keseluruhan luas Roro Kesongo kurang lebih 100 hektar guys. Bagi masyarakat Blora Selatan, Oro-oro atau lapangan Kesongo dipercaya sebagai salah satu tempat bersejarah. Dalam tradisi tutur yang ada yang tidak jelas sumbernya, Oro-oro Kesongo merupakan tempat Aji Saka menghukum putranya yang bernama Joko Linglung karena telah memakan 9 pengembala kambing. Nama Aji Saka berasal dari kisah 9 pengembala kambing yang dimakan oleh ular raksasa yang merupakan jelmaan dari Joko Linglung. Dalam versi lain, masyarakat sekitar menyebut Kesongo dengan Pesongo yang merupakan singkatan dari Apese Wong Songo atau nasib 9 pengembala kambing. Dan ini sudah sampai lokasi di jalan tanah lapang yang sangat luas ternyata. Tidak ada tanaman pun, apakah mungkin nggak hidup tanaman di sini ya guys ya, atau mungkin karena ada gas beracunnya sehingga tanaman tidak bisa hidup. Jalannya tadi sangat ekstrim, lewat sawah-sawah, lewat hutan. Semburannya Joko Linglung merupakan putra Aji Saka yang berwujud ular raksasa. Pada mulanya Aji Saka enggan mengakui Joko Linglung sebagai putranya. Keengganannya ini disampaikan putranya secara halus dengan memberikan syarat, yakni menumpas bajul putih yang merupakan siluman buaya jelmaan dari
Joko Dewata Cengkar yang telah menebar teror di Pantai Selatan. Kemudian Joko Linglung pun berusaha memenuhi syarat yang diberikan Aji Saka dengan memburu si bajul putih tersebut. Dan Joko Linglung berhasil membunuh bajul putih dan membawa kepalanya ke Aji Saka. Namun Aji Saka memberikan syarat yang kedua, yakni untuk diakui putranya, Joko Linglung harus bertapa dan tidak boleh makan dan minum kecuali makanan ini telah ada di mulutnya. Joko Linglung pun bertapa dengan membuka lebar-lebar mulutnya hingga menyerupai sebuah gua di tengah lapangan. Puluhan tahun kemudian, wujud ular Joko Linglung dipenuhi dengan semak-semak atau tumbuhan merambat, sehingga banyak yang mengira mulut Joko Linglung adalah sebuah gua. Pada suatu hari terjadilah hujan lebat yang disertai angin kencang. 10 anak desa pengembala kambing berusaha mencari tempat berteduh, dan mereka melihat gua yang terletak tidak jauh dari mereka. Dan mereka masuk ke dalam mulut gua yang ternyata adalah mulut dari Joko Linglung. Salah satu anak tersebut punya penyakit kudis dan 9 teman lainnya menolak dia untuk ikut masuk ke dalam gua tersebut. Teringat syarat Aji Saka, Joko Linglung pun langsung menutup mulutnya saat setelah 9 anak desa masuk ke dalamnya dan kemudian dimakannya. Kemudian anak yang kena penyakit kudis tersebut lari ke desa untuk mengabarkan kepada penduduk dan sebagai peringatan atas peristiwa tersebut, tempat tersebut dinamakan Kesongo. Dan sekarang ramai sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Karena ini pas hari Minggu, jadi pas hari libur. Namun, sebagai seorang Muslim, cerita tersebut adalah cerita yang tidak jelas sumbernya dan merupakan cerita rakyat biasa. Kejadian di Kesongo merupakan bukti kebesaran Allah Ta'ala. Dan semburan lumpur yang menyembur kemarin merupakan peringatan dari Allah agar kita tidak boleh berbuat syirik di dalamnya, di tempat tersebut. Karena tempat tersebut merupakan salah satu tempat untuk mencari pesugihan, naudzubillah min dzalik. Sehingga mungkin peristiwa kemarin adalah peringatan dari Allah, guys. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.